Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati hari kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta 1 Oktober 2022, atas nama bangsa Indonesia, Ketua DPR RI, Dr. H.C. Puan Maharani. Kesempatan saat ini, izinkanlah saya, Kepala SMA Negeri 1 Bitung, Siana Buisang SPD, membacakan sambutan dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ibu dan Bapak seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati, setelah 1,5 tahun bersama menghadapi segala tantangan, hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila di tengah upaya menggalang kekuatan untuk bangkit dan pulih. Para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan sejak kelahirannya sampai hari ini. Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah situasi dan kondisi kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial persatuan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu,
merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila. Hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan langkah kita ke depan. Hadirin yang saya hormati, situasi pandemi ini telah menunjukkan dengan lebih jelas sejumlah tantangan yang harus kita tangani untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Salah satu dari tantangan tersebut adalah ketimpangan geografis dan sosiologis yang menyebabkan tidak semua anak Indonesia mendapatkan akses terhadap pendidikan selama masa pandemi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan hal tersebut kurang sejalan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Semua kelompok masyarakat dan memprioritaskan Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. Kebangkitan dan kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensinya sendiri dengan kemampuan dan panggilan hatinya. Inilah latihan dalam belajar berkarya, kemerdekaan dalam berbudaya akan melahirkan generasi Pancasila, yaitu sosok pembelajar sepanjang hayat yang beriman, yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial di masa yang akan datang. Kepada semua masyarakat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati hari nilai Pancasila yang menyertai langkah kita. Mari membangun Indonesia lebih tangguh, lebih inklusif dan lebih mencerdaskan. Dengan sekolah, saya mengucapkan terima kasih untuk petugas upacara yang sudah melaksanakan